Hai kids, film atau serial menjadi salah satu tayangan yang dapat menghibur kita. Tidak jarang hal-hal yang ditunjukkan di dalam film menjadi sesuatu yang dicari. Seperti film Coco. Filmnya yang sukses juga membuat penjualan dari gitar tradisional di Meksiko ini mengalami pelonjakan di negara Meksiko. Nah, kali ini Grid Kids akan menunjukkan ke kamu beberapa makanan yang populer karena film. Langsung kita mulai saja yuk! Dorayaki. Siapa yang suka nonton Doraemon? Itu loh serial animasi yang berceritakan tentang seorang anak laki-laki yang ditemani oleh robot kucing berwarna biru putih. Untuk kamu yang suka nonton Doraemon, jenis makanan ini sudah sangat tidak asing bagi kamu. Yaps, ini merupakan jenis makanan yang populer berkat film Doraemon. Ini merupakan kue tradisional Jepang yang berbentuk bulat, memiliki rasa manis dan lembut. Dan biasanya terdapat selai kacang di dalamnya. Krabby Patty. Wah, kalau jenis makanan yang satu ini tentu kids sudah banyak yang tahu kan? Makanan ini populer berkat film SpongeBob. SpongeBob menceritakan tentang kehidupan Sponge kuning yang bekerja di restoran siap saji dengan menu utama Krabby Patty. Pada dasarnya, Krabby Patty tidak jauh berbeda dengan burger. Makanan ini terdiri dari roti, patty, selada segar, bawang, keju, acar, dan saus tomat. Yang sama seperti burger pada umumnya. Ratatouille. Jenis makanan yang nama makanan dan juga judul film ini sama, merupakan makanan yang ada dalam film kartun berceritakan mengenai seekor tikus yang jago memasak dan menjadi koki di sebuah restoran. Ratatouille ini merupakan menu utama di restoran tempatnya bekerja. Ratatouille ini merupakan makanan khas Prancis yang diracik dengan terong ungu, zucchini, bawang bombay, paprika, basil, dan oregano. Ramen. Makanan khas Jepang ini tentunya tidak asing lagi bagi kamu ya kids. Menu makanan ini sudah ada sejak lama. Namun, makanan ini baru benar-benar populer setelah sering muncul dalam film Naruto. Serial anime yang menceritakan tentang tokoh utama Naruto, yang merupakan seorang ninja yang hiperaktif, lincah, serta ambisius dalam mewujudkan keinginannya. Mie yang biasanya berwarna kuning dan dihidangkan dalam kuah kaldu ini merupakan makanan favorit tokoh utama Naruto, Uzumaki. Onigiri. Satu lagi, makanan khas Jepang yang populer berkat serial anime yang populer juga. Onigiri ini merupakan salah satu makanan yang populer karena sering muncul dalam serial anime Dragon Ball. Serial anime tentang seorang anak yang berusaha mengumpulkan 7 bola kristal yang tersebar di seluruh dunia. Onigiri merupakan makanan yang berbentuk nasi yang dikepal dalam keadaan hangat dengan isian ikan atau daging. Dan biasanya disajikan sebagai bekal untuk camping atau di perjalanan. Nah, kids, itu dia 5 makanan yang populer berkat film dari serial animasi. Bagaimana? Jadi tertarik untuk mencoba makanannya? Atau ada salah satunya yang merupakan favorit kids?